Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan saya Cak Banwino. Hari ini saya menjelaskan tentang cara menjadi marketing yang baik dulu. Kebetulan saya mulai marketing di 2010 sampai sekarang 2020, 10 tahun. Mulai jadi sales, jadi koordinator sales, sampai kepala cabang atau brand manager sales, sampai jadi koordinator sales lagi, sampai sekarang sales lagi. Lalu saya di Yogyakarta Motor Gemilang, mulai dari sales sampai jadi koordinator, the best koordinator Jawa Timur, sampai menjadi kepala cabang di Sejahtera Motor Gemilang, salah satu anak perusahaan dari Suzuki Innomobil Sales. Di kepala cabang sales, koordinator sales lagi. Jadi kalau Anda mau jadi marketing, jangan berpikir mau jadi apa. Ya, yang penting kerjaannya jelas dulu mau marketing seperti apa. Kunci marketing itu bukan kamu sukses punya mobil mewah atau punya rumah mewah, bukan. Kunci marketing itu yang benernya adalah, yang penting satu, apakah Anda sudah bahagia dengan keluarga Anda. Itunya tuh, tetap jangan lupa bahagia. Mau jadi marketing apapun, prinsip awal mau jadi marketing, yang penting bahagia dulu, senengin pekerjaannya. Karena hakikatnya semua manusia di Indonesia atau dimanapun tempat adalah marketing. Semuanya jualan, pabrik juga jualan barang, direktur jualan, semuanya jualan. Ya, musisi juga jualan, semuanya jualan. Jadi semuanya is everything is marketing. Jadi apa sih yang dicari marketing? Jualan yang banyak? Oh pasti. Sukses? Pasti. Mobil mewah? Pasti. Rumah mewah? Pasti. Istri dua, tiga? Pasti. Ya. Kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan, beda lagi. Tapi inti utamanya satu, senengin pekerjaannya dulu. Yang satu, jangan lupa bahagia, lagi-lagi itu, jangan lupa bahagia. Percuma kamu punya mobil bagus, rumah mewah, istri 10 berapa, semua kamu bisa beli, tapi kamu tidak bahagia di hati kamu sendiri. Orang bisa tersenyum-tersenyum, tapi di hatinya menangis, ya kan? Ya kan? Di para lulusan-lulusan baru atau yang mau mencari pekerjaan, apa nyari kerja susah-susah? Kalau hasil akhirnya nggak bisa bahagia, ya saya nggak punya apa-apa sih, nggak punya mobil mewah, nggak punya rumah mewah, tapi semua manusia kaya. Saya punya anak tiga. Kalau anak saya jual nih, masa mau dibeli 1M? Tidak mungkin lah. Berarti kan saya kaya. Ya. Jadi kaya itu tergantung siapa yang menilai. Sukses tergantung siapa yang menilai. Kaya bisa dicari, harta bisa dicari, bahagia belum tentu. Ya kan? Jadi kalau mau jadi marketing yang baik, yang pertama harus bahagia dulu. Mau jadi sales, mau jadi kepala cabang, mau jadi apapun lah, mau area, mau direktur, percuma kalau gak bisa bahagia. Lost, kalau dalam bahasa sekarang lost, gak rewet. Ya. Kalau saya ingat pertama kali jadi marketing, rumusnya pertama sih, saya ingat ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan itu pasti ada isinya satu, KTP.
KTP-nya ini, KTP saya. Ada RT, ada RW, ada camat, semuanya ada. Tergantung cara kita menjadi marketing yang baik itu seperti apa. Simpel-simpel aja sih. Kalau marketing motor, berapa sih yang di RT-mu yang sudah kamu prospek? Berapa sih di RW yang bisa semamu prospek? Berapa sih? Di kakak ada kok family, berapa sih familinya yang sudah kamu prospek? Satu kecamatan berapa yang kamu prospek? Satu kabupaten berapa yang kamu prospek? Ya, makanya sebenarnya dari data itu sudah kelihatan berapa orang yang sudah kamu prospek untuk beli produk kamu. Ya, habis itu di lamaran kerja ada lagi namanya, kita pasti kirim foto nih, 4x6 explore. Orang kita kirim foto aja enggak kenal siapa sih orangnya yang kira kirimin foto HRD ini, enggak tahu siapa orangnya, tapi kamu sudah berani memberikan foto kamu, wajah kamu kelihatan, mengeksplor diri. Ini loh saya dengan pakaian yang bagus, dengan pakai jas, pakai rambut yang bagus, ya kan? Explore. Saat kamu jadi marketing harus berani mengeksplor diri kamu sendiri. Jangan ragu-ragu. Mau kenalan sama orang, mau orang itu kaya, mau itu bupati, mau siapapun, sama. Prospek tetaplah prospek, ya kan? Ya, berapa sih yang sudah kamu prospek? Seberapa juga kamu bisa mengeksplor diri kamu sendiri? Bahkan di lamaran pekerjaan ada namanya daftar riwayat hidup. Oh, sekolah, sekolah, ya kan, sedang SD, SMP, SMA. Pertanyaannya, sudah berapa teman-temanmu SMP yang sudah kamu prospek, teman-temanmu SD yang sudah kamu prospek, teman-teman SMA yang sudah kamu prospek berapa? Ya, dari kelihatan di situ. Mengeksplor diri, ya kan? Setelah mengeksplor, kita lihat KTP, KK ada, daftar riwayat itu ada. Berarti sederhana. Marketing itu gampang, sederhana. Enggak susah-susah. Jangan terbebani sama target. Target sudah pastilah, namanya kerjaan pasti ada target. Yang penting kamu jalannya yang benar. Kerjaanmu benar, selesai. Target gak target, urusan belakang lah. Biarin. Tapi kamu harus punya target. Berapa ya, yang kamu harus jual? Karena perusahaan memintanya targetnya kamu berapa harus tercapai. Tapi kalau kamu tidak bisa bagi, ya karena bisa mencapai target, ya kurang bahagianya gimana saya ini? Sudah kerja, oke. Okay. Anak 3. Istri 1. Woi, nikmat. Apalagi yang harus saya dustakan? Woi. Pagi setelah prospek-prospek, ngopi, ketemu teman-teman prospek lagi, ketemu dengan berbagai banyak orang. Mulai dari direktur, ya kan, mulai dari tukang sapu atau siapapun, nah, atau mungkin asongan, pedagang asongan juga suka marketing, nelayan, semuanya. Kita berbaur dengan semua masyarakat. Di marketing itu luar biasa pokoknya. Jadi kalau kamu berpikir bahwasanya marketing itu ukurannya cuma suksesnya di uang atau harta, punya mobil banyak, punya rumah bagus, keliru. Yang jelas, kita kerja, hidup, itu nyari bahagia, bos. Kamu punya uang banyak, mobil mewah, atau apapun lah. Tapi kalau kamu sendiri gak bahagia, ngapain? Ya, nah, itu aja. Yang penting semua marketing, semua saya doakan sama keluarganya selalu bahagia, oke. Jadi, tetap, semuanya, jangan lupa bahagia. Ingat, explore diri sendiri. Pelajari sekitar kita, mulai sekolah, teman kuliah, teman SMA, teman semua, teman ngopi, atau teman ketemu di jalan, atau ketemu orang siapapun, semua adalah saudara. Mau jadi apa, gak tahu, terserah mau jadi apa, yang penting kita kerja yang benar, selesai. Ya kan?
Nah, penting kuncinya satu, mau marketing itu jangan lupa bahagia. Ukurannya bukan sukses seorang marketing, bukan berapa yang kamu dapat, tapi seberapa bahagia hidup kamu. Itu aja. Terima kasih. Next, ketemu lagi dengan saya, Cak Banu Hino. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.